Lah iki ngene kan. Ayo bahas, bahas gaji mekanik kerja ning pertambangan iki piro to? Beda. Bayarane kan. Kalau yang L0, kalau L0 itu uang saku selama 1 tahun 2.700.000. Lulus BMC langsung jadi L1. Nah, kalau sudah L1 basicnya piro? Mas Anang nek. Piro Mas nek L1? 504.000. 3.504.000 basic. Uang hadir per hari 12.000. Lemburan sebulan kurang lebih 250 jam. 250 jam dikali sejamnya 20.000. Ya berarti kurang lebih 5 juta. Berarti sebulan tuh bisa kurang lebih kalau mekanik junior L1 di pertambangan itu ya sekitar 9 juta koma sekian kalau masuk penuh ya sebulan. Terus tambah insentif mekanik sebulan maksimal 2 juta kalau tercapai PA-nya, performanya berarti 11 juta. Terus kalau THR Basic. THR 1 kali basic 3.500.000. Terus tunjangan kesehatan 3 bulan sekali. Turun per 3 bulan sekali 750.000 buat yang bujangan. Kalau yang sudah menikah 1.300.000 per 3 bulan. Nah itu bayangan gaji mekanik untuk kerja di sektor kontraktor pertambangan.